Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dari mana sih, Bang? Dari rumah dong, masa dari tadi. Kue-kuenya makan, Bang. Bapak ini jajanan, bukan kue. Ntar gue beli apa cari gue dulu ya. Ya. Silakan. Gue beli barang. Gue haus nih. Air enggak? Ada, Bang, ini, Bang. Kalau mau ada air kebokan mau? Mau, boleh. Boleh. Atuh. Ini mah tadi bekas dari kopi tadi, Bang. Kobokan. Oh, ini kobokan. Kobokan di kantor cangkir ya? Iya. Karena kita ya. Di sini spesial, Bang, kobokannya. Oh, ini gitu. Di kunci-kuncang. Iya. Makan aja, makan apa, makan aja, Bang. Apa makanannya? Di kunci-kuncang ya, kalau didiamin lagi marahan namanya ya. Kok ada semut? Masa iya, Bang? Ini ada semutnya apaan tuh? Terbang-terbang. Cuma abu, Bang. Abu. Oh, kata air kobokan sama abu diminum ya. Namanya terbuka, Bang. Abang, mukanya segar kali ya? Ya segar dong, habis panen THR, guys. Bagi lah, Bang, THR-nya, Bang. Kan bagi-bagi, kan emang apa itu sedekah bagi-bagi. Orang udah dapat THR, pasti dibagi-bagiin, rugi dong. Kalau sembako baru dibagi-bagi, ya kan? Belitnya, Abang, ini? Banyak belit, emang rezeki gue dari situ, terus gue bagiin lagi. Ya enak, Bang. Rezeki itu di apa, diterima, bukan di... Sekali setahun juga. Lebarannya emang sekali setahun, kan gue dapet THR dari orang sekali setahun, bukan tiap hari. Kalau tiap hari kasih lu sekali setahun, gak apa-apa. Ya deh, kalau gitu. Lu udah kemana aja lebarannya? Ya, di rumah aja, Bang, gak ada yang mau dijumpain. Teman-teman gak ada sini, keluarga pun jauh semua. Ngapain di rumah aja, emang mau dipingit? Ya, boro-boro, Bang, mau keluar kereta pun gak ada. Gimana mau keluar? Itu bisa aja, gak harus pakai kereta, gak ada angkot. Malu, Bang. Orang ganteng kayak gini kok naik angkot. Ada apa kan ini? Justru orang bikin salu gitu. Ganteng mau aja naik angkot. Oh, berarti orang ini derma apa namanya? Enggak sombong ini gitu. Ini udah cakep naik angkot, enggak mau naik angkot, nanti ketahuan banget sombongnya. Baru cakep segitu aja, orang artis aja tuh naik angkot. Kadang-kadang syutingnya naik delman. Ini biasa aja. Abang aja kok sendiri kesini, biasanya gandengan berdua. Jadi sendiri, sekarang gue lagi sendiri, emang lagi sendiri. Biasanya berdua. Lagi berdua ya, kalau lagi boncengan itu, malah. Kalau lagi mojok di belakang, gelap-gelap baru berdua. Kalau siang-siang sendiri. Ngapain abang di mojok di belakang, gelap-gelapan. Nanti marah sama orang tua loh. Gak boleh gitu. Orang tua mana sanggup marahin, dia udah tua, ngomong aja iya. Udah capek. Iya, abang aja udah gede ya. Iya, udah gede juga. Abang gak mau kemana lagi nih? Apa nggak mau lebaran ke tempat sahabat ke orang tua gimana kan? Nggak mau ah lebaran sama orang tua. Kenapa? Orang tua aja udah susah ngomong, nanti kita ngobrol dia nggak bisa ngobrol, jantungan aja mulu. Nanti abang jadi anak haknya mau bang jadi batu. Nggak mau jumpai orang tua. Ini sekarang mau pergi lebaran kok jadi durhaka? Ya silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah saudara gitu. Ke rumah teman, ke rumah orang tua tuh pulang. Ya udah, mana THR-nya lagi? Jangan pelit-pelit dong. Ya lu kan jualan, masa lu minta THR sama gua? Mestinya gua dong kesini, lu kasih ini makanan roti. Bang, ini namanya Supri yang jualannya ya bang. Supri yang lagi pergi. Saya nungguin di sini. Bukan lu? Bukan lah bang, ini aja udah 2 jam di sini. Udah bosan saya bang, udah muak saya nunggu di sini. Gua dari tadi juga berdiri di sini. Sini, berdiri di sini. Yaudah bang, mau pergi aja sih. Tapi gua haus. Haus? Ini air kobok kan ga enak, sakit tenggorokan gua pengennya ada es gitu, air apa, cappuccino gitu. Nanti lah tunggu orangnya, tunggu Supri. Supri-nya belum pulang lagi. Orang yang gak ada ditunggu. Bakal lama nih ceritanya. Tenggorokan gue udah kering duluan. Makannya gak ada yang enak lagi, kering-kering semua. Gue aja udah kering, ikan asin. Gue aja dari tadi di sini emang ngeliatnya gak ada yang gue suka bang. Makanya gini aja semua, makanan anak-anak. Ya udah deh, gue nyari tempatnya lain aja. Nggak ada orang yang datang sini. Udah, hati-hati, Bang, ya. Hati-hati. Udah, saya jemput lagi. Abang nepak sini, Bang. Jalan kaki.